sya'in fi dhulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud. Beri kabar gembira buat orang-orang yang masya'in. Masya'in itu jamak wala mufrad? Jamak orang-orang berarti. Masya' itu mubalaghah, jadi orang yang suka jalan. Jadi bukan yang tiap cuman sekali aja. Jadi orang yang gemar jalan di waktu pagi hari, di waktu gelap gulita menuju ke masjid, itu kasih kabar gembira. Dengan apa kabar gembiranya ya Rasulullah? Bin nuritam, dengan cahaya. Karena kamu sekarang jalan gelap-gelap, nanti dapat yang terang benderang yaumul kiamah, di hari kiamat. Enggak sembarangan orang sembahyang subuh di masjid ini, enggak sembarangan. Kalau enggak mukmin yang sempurna imannya, enggak bisa wis. Berat. Ya, berat. Kalau inti bisa istiqomah tiap subuh, wah, kabar gembira, kau akan mendapat cahaya yang terang benderang nanti di hari kiamat. Karena itu juga tanda orang yang tidak munafik. Ya, afqalus shalah al munafikin shalatul isya wa shalatil fajri fi jamaah. Paling beratnya sholat buat orang yang imannya diragukan, yaitu munafik, adalah apa? Sholat isya sama subuh berjamaah di masjid. Wih. Yang anti itu sudah pasti munafik. Berat. Subuh ke masjid. Kalau di Batu lebih berat lagi. Musim dingin. Yang ngalerhi wahing-wahing isu. Kalau di tempat lain gitu, Surabaya, Pasuruan. Subuh ke masjid enak itu, seger nanti. Tapi kalau di Batu, wah berat. Ya, kalau bisa berarti mukmin sempurna imannya itu. Ya. Makanya kabar gembira buat mereka, pasti mendapat cahaya terang benderang nanti di hari kiamat. Karena dia sholat subuh dengan di waktu subuh berjamaah di masjid. Basyirul masyain. Kemudian orang yang memang ahli sholat di masjid itu secara global itu idza ra'aitu man ta'adil masjid fasyhadu lahu bil iman. Apalagi dua sholat ini. Apalagi dua sholat ini. Beruntung banyak sahabat itu yang mati syahid di waktu seperti Sayyidina Ali pulang sholat subuh meninggalnya, pasti mukminnya itu setelah fasyhadu lahu bil iman dibunuh. Makanya katanya orientalis mustasyrikin, yang paling bahaya buat umat Islam itu kalau apabila mereka sholat subuh di masjid itu sudah kayak sholat Jumat. Jadi kalau sholat subuh di masjid, full masjidnya, wah bahaya guys. Masalah ini. Takut orang-orang munafikin, kufar, takut semuanya. Berarti mukminnya ini kuat-kuat sekarang. Ada yang jalan sebegitu jauhnya untuk sholat subuh berjamaah di masjid, masya Allah. Ada sebagian negeri kayak di Abu Dhabi, ya, negeri yang kaya-kaya itu, Saudi,
ada sebagian masjid itu yang kalau subuh orang itu sholat subuhnya semua pakai mobil-mobil mewah. Jadi yang subuh itu pakai mobil, karena mungkin rumah-rumah kan berjauhan, jadi mereka bangun subuh ke masjid. Dilihat nyeneng hati, mobilnya mahal, sholatnya di masjid. Ya. Lihatnya senang. Kita ini belum punya mobil aja selalu di masjid. Ya, apalagi punya mobil. Si Bondo Supra ya gak tau nama masjid. Kalau di KI Avanza ya tambah lali masjid, majelis. Ya belum kaya aja sudah lupa masjid, apalagi sudah kaya raya. Masya Allah. Ya, beri kabar gembira.